Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa itu tauhid? Tauhid ini istilah tauhid biasanya istilah yang digunakan oleh sebahagian kelompok untuk mengatakan bahwasannya suatu negara itu adalah negara yang zalim, yang boleh diperangi. Itu istilah yang digunakan mereka. Jadi tauhid itu kalau dalam bahasa Arabnya diambil dari tagha. Tagha itu adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi negara yang tauhid adalah negara yang melampaui batas, negara yang melakukan kezaliman. Itu istilah digunakan oleh sebahagian kelompok seperti kelompok ISIS. ISIS menggunakan negara yang melaksanakan demokrasi itu negara tauhid. Negara yang tidak melaksanakan hukum Islam adalah negara tauhid. Orang negara tauhid atau negara demokrasi itu adalah negara yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas maka hukumnya hukum kafir. Orang yang hukum kafir wajib diperangi. Itu tauhid. Itu pemikiran ISIS yang tidak benar. Ini istilah tauhid. Kali dia baca buku apa ini istilah tauhid? Ya Rabbana a'tarafna.